Masih ingat dengan Upiak Isil? Pelantun tembang viral Tak Tuntuang dan Kamera Palsu ini tengah viral kembali setelah memperkenalkan cowok barunya ke publik. Upiak Isil sendiri pernah bertunangan tahun lalu. Namun hubungan itu tidak berlanjut ke pernikahan, alias berakhir begitu saja. Dan kini Upiak Isil kembali muncul ke publik dengan kekasih barunya, Tak Tanggung-Tanggung. Kali ini Upiak menjalin hubungan dengan cowok dari kalangan artis peran VTV dan sinetron. Dengan parasnya yang rupawan dan tubuh atletis membuat Upiak bahagia. Setelah sekian lama patah hati, akhirnya dia Upiak Isil kembali menemukan tambatan hatinya yang setia menemani Upiak kemana-mana, termasuk menemani Upiak Isil syuting. Semua itu terlihat jelas pada unggahan Upiak Isil melalui akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Begitu juga dengan unggahan cowok baru Upiak Isil itu juga terlihat di akun Instagramnya. Pemirsa tentu penasaran siapakah lelaki itu, siapa sih pria beruntung itu, ya. Dia adalah Jordan. Pria asal Betawi ini mengaku nyaman dan terhibur saat bersama Upiak Isil dan kelucuan serta kepolosan Upiak Isil lah yang membuat Jordan jatuh cinta kepada Upiak. Wah, menarik ya, pria memang punya selera. Dengan gaya kocak Upiak Isil aja bisa bikin orang jatuh cinta. BTW selamat ya Uni Upiak Isil dan Mas Jordan. Nah, bagaimana Sobat Piaman TV? Mari kita doakan Upiak Isil dan cowok barunya langgeng dan berjodoh ya. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian update selalu berita terkini selebritis tanah air.